Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah kata, secerdik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Anak-anak, kemarin kita pelajari bahwa rubah merah yang lihai dan cerdik dapat memperdayai pemburu, tetapi ia juga dapat memperdayai anjing pemburu dan predator lainnya. Seekor binatang pelari yang cepat, ia bisa berlari hingga kecepatan 32 km per jam. Tetapi ketajaman penciuman dan penglihatannya yang membuatnya luar biasa. Menjadi begitu cerdas dan cepat, rubah merah tidak perlu berburu secara berkelompok, tetapi mereka senang berada bersama-sama dengan rubah lainnya. Bahkan, rubah merah yang berpasangan atau kawin adalah contoh yang baik bagi pernikahan yang baik. Sepasang rubah sangat setia satu sama lain, dan mereka bahkan menunjukkan banyak kasih sayang. Mereka berpasangan seumur hidup. Seorang pemburu menceritakan suatu hari bahwa ia dan anjing-anjingnya mengejar seekor rubah. Rubah itu terus berlari dan berlari. Pemburu itu bisa mengetahui dari suara yang dibuat oleh anjing-anjing pemburunya bahwa mereka sudah letih. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa seekor rubah bisa berlari begitu lama, bahkan dengan tidak menjadi lambat? Rubah itu berlari melingkar sekitar 1,5 kilometer panjangnya. Pemburu itu berdiri di atas bukit yang tinggi untuk memperhatikan kemana mereka berlari. Beberapa saat, anjing-anjing dan rubah itu keluar ke tempat terbuka sehingga pemburu itu bisa melihat apa yang terjadi. Terdapat jarak yang cukup jauh yang memisahkan rubah dan anjing-anjing pemburu tersebut. Dan sementara mereka tetap berlari, anjing-anjing pemburu itu mulai ketinggalan jauh dan lebih jauh lagi. Bagaimanakah bisa rubah itu berlari sedemikian jauhnya tanpa kelelahan? Tiba-tiba, pemburu itu melihat apa yang terjadi. Ada dua rubah dan mereka bekerja sama. Satu rubah berlari satu putaran penuh, sementara anjing-anjing pemburu tersebut terengah-engah di belakangnya. Setelah menyelesaikan putarannya, rubah itu berlari masuk ke sebuah lubang pada potongan kayu yang besar.
Di sana ia berhenti dan rubah yang lain, pasangannya, keluar dari ujung lain kayu tersebut. Mereka bertukaran, sama seperti yang dilakukan pelari maraton, dan masing-masing mendapatkan waktu beristirahat sebelum berlari kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus ingin menjadi pasangan kita dalam kehidupan ini dan kemudian kehidupan selanjutnya di surga. Ia juga ingin kita menjadi seperti rubah ini. Kita perlu untuk membantu dan menguatkan satu sama lain ketika kita menghadapi masa yang sulit. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali belajar dari seekor rubah yang suka bekerja sama untuk menolong temannya, khususnya pada masa yang sulit. Bahkan, rubah adalah binatang yang setia kepada pasangannya. Anak-anak, pagi hari ini, Tuhan Yesus juga ingin agar kita menjadi pasangan yang setia baginya di dunia ini, bahkan sampai kehidupan selanjutnya di surga. Yesus ingin agar kita tetap setia kepadanya dalam kehidupan kita. Dan ia juga ingin kita menjadi seperti rubah. Kita yang suka untuk saling membantu, menolong teman kita, bahkan menguatkan satu sama lain, bahkan ketika kita menghadapi masa yang sulit. Anak-anak, pagi hari ini, mari memulai dengan meminta pertolongan Tuhan, agar hari ini kita akan menjadi teman yang baik, teman yang akan membantu, teman yang akan menolong, teman yang suka untuk bekerja sama, menguatkan satu sama lain, terlebih ketika menghadapi masa yang sulit. Anak-anak, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak untuk juga dapat menjadi setia kepada temannya. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak untuk menjadi setia kepada temannya, terlebih kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.